Kalau di masa dahulu Rasul bersujud ditimpahi kotoran unta oleh Quraisy, masa sekarang umat melemparkan kotoran dosa ke wajah Muhammad. Siapa yang akan mensyafaati para pendosa ini kalau bukan Sayyidina Muhammad? Siapa yang akan mensyafaati 16 panggung dengan joget dangdutnya, maksiatnya, mabuknya, zinanya, dan segala perbuatannya? Siapa yang akan mensyafaati mereka selain Sayyidina Muhammad? Salahkah jika perkumpulan ini kita berkumpul untuk mengagungkan syiar Sayyidina Muhammad? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, lebih pantas diagungkan dari semua nama di permukaan langit dan bumi, lebih pantas digemuruhkan dari semua nama, dari semua perbuatan. Maka beradablah terhadap nama Allah ketika dinaungkan, ketika digaungkan. Ingat, sisa napasmu kau pasti akan menemui sakaratul maut, dan di saat itu kau akan tahu betapa agungnya bibir yang menyebut nama Allah.